Sungging raga, aku berjalan sendirian. Aku berjalan sendirian. Kutinggalkan segala yang kumiliki dan yang tak pernah bisa kudapatkan. Kutinggalkan masa lalu, harapan, dan angan-angan. Sekarang aku hanya berjalan sendirian di tengah kota ini, di tengah sisa hiruk-pikuk kehidupan. Langit malam telah menebal. Kulangkahkan kakiku sepanjang trotoar di depan deret pertokoan. Kupandang mobil-mobil melaju dan berlalu seperti kenangan. Kupandang manusia-manusia berwajah lelah yang hendak pulang setelah bekerja sampai larut. Seorang lelaki dengan jasnya yang tampak berdiri di halte sambil sibuk menelepon. Seorang perempuan dengan sepatu hak tinggi. Seorang anak berseragam yang baru keluar dari tempat game online. Kupandang mereka dengan sebuah pertanyaan. Apakah mereka juga merasa sendirian? Sudah pukul 10. Sebagian besar toko telah tutup. Beberapa penjual warung tenda lesehan mulai mengemasi dagangan mereka. Ikan-ikan bakar yang tak begitu laku. Daging ayam yang belum dibumbui karena tak ada yang membeli. Wajah-wajah lesu penjualnya menyiratkan kesedihan. Tapi ada pula warung yang menutup dirinya dengan bahagia karena dagangan mereka ludes. Warung spesial sambal itu sepertinya amat laris. Begitulah kehidupan membagi-bagikan nasibnya. Dan aku hanya berjalan melintasi mereka. Aku terus berjalan sendirian. Setelah warung-warung tenda, aku berbelok di gang kumuh yang terbentuk dari impitan gedung pusat perbelanjaan dan apartemen. Banyak genangan air yang begitu pekat hingga cahaya rembulan pun tak terpantulkan. Barangkali aku lapar. Aku iri melihat kucing-kucing sibuk mencari-cari sesuatu di tempat sampah. Sepertinya seekor kucing berhasil menyiret sepotong daging yang telah dirubung lalat. Digigitnya daging itu dengan kuat agar tak direbut kucing lain. Betapa rakusnya ia untuk sesuatu yang kotor. Tapi bahkan aku pun ingin merebutnya. Saat perlahan ku dekati kucing itu, ia langsung lari menyelinap di lubang-lubang kegelapan. Kulewati sampah-sampah yang beraroma busuk itu. Ada sisa ikan, pembalut, sayuran, entah apa lagi. Aku terus berjalan sendirian. Kutatap jendela-jendela apartemen kumuh, jemuran-jemuran yang dibiarkan tertiup angin sepanjang malam. Kulihat siluet-siluet manusia dari cahaya di balik tirai. Ada yang seperti berhadap-hadapan. Ada yang seperti hendak berciuman. Ada yang sedang membaca. Mereka seakan memberiku partikel-partikel kenyataan. Tapi aku tidak tahu lagi apakah ini mimpi atau kenyataan. Setelah mencapai mulut gang, aku tiba di sebuah sudut jalan yang remang karena lampu neonnya hidup mati, hidup mati.
Sesaat aku memergoki dua orang yang meletakkan sebuah kardus di sudut seberang, lalu terburu-buru pergi dengan berboncengan sepeda motor. Apa yang baru saja mereka lakukan? Aku ingin tahu apa isi kardus itu, tapi kuurungkan karena kupikir terlalu menguntungkan. Bisa saja itu bom, atau barang bukti narkoba, atau malah bayi manusia. Aku berlalu dan terus berjalan sendirian, seperti langit pekat yang menyanyikan lagu tentang keheningan. Aku tiba di trotoar yang lain. Kulihat sampah-sampah plastik diterbangkan malam. Gerimis mulai turun tipis seperti benang-benang kerinduan. Tapi siapa yang bisa kurindukan? Sorot cahaya mobil dan lampu jalan seperti saling berbalas pandang. Kulihat sosok perempuan berkulit bening di papan reklame iklan sabun mandi itu. Apakah kulitnya benar-benar seperti rembulan? Tiba-tiba aku dengar suara keributan di arah perempatan. Ternyata di depan etalase toko ada seorang yang dipukuli beramai-ramai. Dipukul kayu, dihantam gear, ditendang. Salah seorang tukang pukul itu mengetahui kehadiranku dan kemudian mendekat. "Ada yang bisa kami bantu, Bung?" Aku menunduk, tidak ingin ikut campur, segera berlalu. Aku adalah pengecut. Mungkin saja orang yang dikeroyok tadi akan menemui ajal. Setiap malam selalu ada orang yang dianiaya, dibunuh, dimutilasi, dibiarkan tergeletak di selokan di tepi jalan. Para wartawan bergerilya mencari berita. Telah ditemukan sepotong tubuh. Menurut kesaksian Tuginem, penjual mie dok-dok, saat ini polisi telah tiba untuk melakukan olah TKP. Selalu ada kabar duka. Atau mungkin tak berguna lagi duka itu. Hanya sesaat tercatat dalam berita, lalu hilang. Nyawa-nyawa melayang seperti embusan angin. Mungkinkah sesungguhnya aku telah jadi nyawa yang melayang tanpa pernah sadar? Tidak, aku masih hidup. Kusaksikan bayang-bayangku di bawah cahaya lampu jalan. Aku jadi teringat ucapan sahabat lamaku, Sapardi. Aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus berjalan di depan. Untuk apa bertengkar dengan bayang-bayang? Bahkan aku tak mengenal bayang-bayangku sendiri. Ia seperti orang lain. Adakah yang tahu namaku? Bagaimana kalau ada buronan kelas kakap, bandar narkoba paling dicari, atau koruptor yang menyamar setelah melarikan diri dari tahanan? Tidak, aku bukan siapa-siapa. Aku bahkan tidak pernah dianggap ada. Aku hanyalah manusia yang berjalan di trotoar, menghirup angin malam tanpa tujuan. Tubuhku adalah instalasi kesunyian. Aku tidak pernah takut kesepian, tapi takut lapar. Mungkinkah setelah ini Tuhan akan memberiku makan? Maka terus kususuri jalanan sepanjang malam. Aku melangkah sendirian.